Bapak Ibu hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Jaya, tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Bupati Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dari Dinas Koperasi Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Founder PT Dinasti Nusantara Group, Bapak Kanjeng Pangeran Aryo Nicholas Nyoto Prasetyo Dononagoro, yang terhormat Bapak Siwa Ambara, yang terhormat Ratu Mas Tabanan, yang terhormat Bapak Ibu semua yang hadir di sini, keluarga besar dari Dinasti Nusantara Group, mana suaranya? Terima kasih buat Bapak Ibu Dinasti Nusantara Group yang sudah jauh-jauh datang dari luar kota, khususnya dari Bali Nusra. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dan support serta kekeluargaan yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada Bali Nusra, terutama kami baru ulang tahun yang pertama. Rekan-rekan kerja yang saya hormati, salam sehat dan berkelimpahan. Pada hari yang baik ini, kita bersama-sama merayakan 1 tahun perjalanan Dinasti Nusantara Group Cabang Bali Nusra. Dalam perjalanan 1 tahun yang penuh sukacita, tantangan, pembelajaran, sejak awal berdiri Dinasti Nusantara Group Cabang Bali Nusra, berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Bekat kerjasama dan kekompakan Dinasti Nusantara Group Cabang Bali Nusra khususnya bisa berkembang seperti saat ini. Dalam 1 tahun ini kita telah banyak belajar dan mengalami banyak hal. Tantangan demi tantangan kita hadapi bersama. Namun dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita berhasil melewati semua dan terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mari kita syukuri pencapaian yang telah kita raih. Dengan tema yang muda berbudaya dan sejahtera, kita menjadi jembatan dan tongkat estafet dalam mengimplementasikan budaya luhur agar terus dipertahankan dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Dinasti Nusantara Cabang Bali Nusra. Selamat sejahtera, selamat menjadi berkat bagi banyak orang, selamat berdampak bagi banyak orang. Ingat Bapak Ibu, pay it forward, bantu orang bukan karena sesuatu, tapi bekerjalah, membantulah dengan hati. Itu yang diajarkan oleh founder kita, Bapak Nicholas. Terima kasih, sambut. Terima kasih yang luar biasa buat Bapak Ibu. Om Swastiastu.
kabarnya dia berbahagia. Satu kata untuk Dinasti Nusantara Group Bali Nusra, you are the best. Ini ulang tahun pertama aja sudah sedemikian meriah. Aura kelimpahan sudah sangat dirasakan. Apalagi nanti di ulang tahun yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pasti akan semakin berkelimpahan, semakin aura kelimpahan semakin nyata dan dirasakan oleh masyarakat Bali secara umumnya. Sameton sareng sami yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ida Bagus Gede Arjana, asisten 2 Bupati Badung yang berkenan hadir pada siang hari ini memberikan doa restunya. Salam buat Bapak Bupati. Terima kasih untuk kemudahan yang diberikan dan supportnya untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat Badung secara khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Yang saya hormati juga Bapak Subagia, Kepala Bidang yang mewakili dari Dinas Koperasi Kabupaten Badung. Yang saya hormati Ratu Mas Teita Banan, ya. Salam buat Ratu Panji yang saat ini sedang upacara ngaben ya Ratu ya. Ya, kebersamaan doa untuk beliau selalu kami panjatkan. Kemudian yang saya hormati guru dari banyak orang, Bapak Kadek Siwambara yang terkenal dengan senyum lebarnya, senyum yang membawa kebahagiaan dan senyum yang melepaskan segala kepenatan. Bersama beliau, aura bahagia selalu dirasakan. Kemudian yang saya cintai semua yang hadir, anggota Dinasti Nusantara Group, yang hari ini tentunya sangat berbahagia. Dan tidak lupa yang saya cintai, Ananda Dwi Pujiastuti, Kepala Cabang Dinasti Nusantara Group, yang hari ini saya baru sadar ternyata anakku cantiknya luar biasa. Mutiara terpendam Bapak-Ibu sekalian. Hari ini mutiara itu muncul. Dwi, kamu sangat cantik hari ini. Supaya tetap kelihatan cantik, maka saya sarankan kamu selalu pakai pakaian adat Bali. Luar biasa. Tadi ketika tiup lilin sama saya, banyak yang bilang, wah, Dwi sama Pak Niko sudah 11-12. Ya, saya jawab, ya, saya 11 siang, dia 12 malam. Ya. Tapi luar biasa, Dwi, ya, dalam pelayananmu, dalam pengabdianmu, dalam kamu membersamai anggota-anggotamu, kamu tidak mengenal lelah. Hari ini kamu merasakan buahnya. Bapak-Ibu sekalian, saya melihat, ya ini walaupun dia selalu bicara bahwa anak tiri gitu ya, tapi kenyataannya saya sangat salut dengan dia saat membersamai anggota-anggotanya, ya, mempersiapkan ketika puluhan anggota secara bergiliran datang ke Salatiga mendampingi yang mereka dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, dengan sabarnya, dengan telatennya. Walaupun dia masih muda, ternyata dia bisa menjadi orang tua bagi banyak orang dengan kesabarannya. Maka ketika saya agak membuli kamu, itu sebenarnya latihan untuk kamu semakin sabar ya. Jadi karena ke depan nanti akan semakin banyak yang akan datang kepadamu untuk minta didampingi. Dan hari ini saya bahagia orang-orang yang setahun dua tahun yang lalu datang ke Salatiga dengan tangisnya,
dengan kepedihannya. Tetapi saya melihat aura bahagia, aura kelimpahan sudah nyata terjadi. Bahkan tadi saya melihat para penari tadi, dulu banyak yang sering kesal tiga itu. Tapi hari ini saya sampai pangkling tadi. Pangkling itu apa? Bahasa Balinya apa pangkling? Sama ya, ya. Sampai saya enggak mengenali tadi. Ada istrinya Pak Man ya, yang tadi yang kesaksian sakit jantung. Tadi semakin cantik hari ini. Ya, dan semua anggota yang dulu datang dalam kondisi apa termeh-meh, tapi tadi auranya sudah luar biasa. Semuanya mengalami kebahagiaan dan kelimpahan. Bapak Ibu yang saya hormati, kan nanti saya ada dua sesi. Sesi yang kedua nanti saya akan ceritakan bagaimana perjalanan spiritual saya sampai di Bali ya, 10 tahun yang lalu. Maka tadi judul filmnya apa? Spiritual Journal to Universe Abundant. Itu sangat nyata, sangat-sangat penuh keajaiban. Kemarin pun ketika kami napak tilas, keajaiban masih nyata, masih terjadi buat sekalian. Dan ini masih berlanjut perjalanan spiritual itu. Jadi saya memulai semua usaha yang ada itu tidak dengan kekuatan saya, tidak dengan logika saya. Justru saya memulai dari penyadaran saya atas kekuatan yang datang dari Sang Hyang Widiwasa. Bukan mengandalkan kekuatan saya, kalau Niko itu sangat terbatas. Tetapi bersama Sang Hyang Widiwasa, tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Karena saya tahu, saya mengenal Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tanpa batas, kasihnya tanpa batas. Maka saya juga melakukan langkah-langkah yang besar untuk membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Bapak asisten dan Bapak dari Dinas Koperasi, kami tidak berhenti sampai di sini Bapak. Ini berlaku nanti untuk membangun Nusantara Jaya tahun 2045. Saat ini kami sudah persiapkan sebuah sistem namanya Desa Digital Nusantara. Ya, yang mana nanti semua potensi desa akan terlihat. Jadi ketika kita mau melihat potensi katakanlah daerah Demung yang kemarin saya datang ke sana, kita klik Banjar Demung, nanti di situ akan langsung muncul yang pertama historis. Siapa dulu yang pertama kali membuka banjar itu, membuka desa itu. Kemudian secara kependudukan akan disampaikan jumlah penduduknya berapa, laki perempuan berapa, tingkat pendidikan disuguhkan ya. Kemudian tingkat pengangguran pun akan terbaca, sehingga pemerintah nanti akan cepat menanggulangi supaya pengangguran cepat ada jawaban. Sampai juga di situ nanti detail ya, data penduduk detail. Sampai jumlah janda pun atau kelihatan nanti di situ. Nanti bagi yang belum punya pasangan nanti bisa klik langsung ada jumlah janda di sana. Ya, sampai ke Sherlock-nya ya, langsung ke rumahnya nanti. Kemudian potensi desa akan terbaca juga, jumlah lahan pertanian ada berapa hektar, peternaknya ada berapa, pertambangan kalau ada, ya, semua akan disuguhkan, termasuk potensi desa wisata. Bali terkenal dengan wisatanya, maka nanti akan muncul ya potensi-potensi yang belum tergarap di desa itu. Kemudian nanti koperasi akan hadir, tadi koperasi sebagai sokok guru perekonomian bangsa ini. Maka koperasi hadir di desa ya, membersamai para UMKM. Nanti jumlah UMKM juga muncul di situ, produk-produk unggulan. Nah, nanti setiap potensi yang ada di desa itu, koperasi akan memfasilitasi supaya semua anak bangsa boleh mendapatkan supporting secara pendanaan. Karena kalau lembaga keuangan yang ada sekarang ini, perbankan, itu kurang begitu support secara sistem. Ya, karena ada perubahan dengan BI checking,
analisa usaha dan lain-lain kan itu kan. Sementara para UMKM, para masyarakat desa ini secara pembukuan masih kurang. Jadi kalau harus disuguhkan persyaratan yang jelimet ini agak kurang bisa tersampaikan dalam hal pendampingan dan pendanaan tadi. Nanti koperasi akan hadir di setiap desa. Permodalan yang dibutuhkan apa? Contoh petani ya, pertanian. Kita akan dampingi petani, kita punya produk pupuk yang sangat hebat. Karena tantangan dari perusahaan pupuk kami itu carilah lahan yang paling jelek. Nanti tim kami akan sanggup menyuburkan lahan itu. Kemudian untuk hama ya, hama tikus sama hama yang lain, ya, kami juga punya tim yang bisa mengusir hama tanpa membunuhnya. Ya, kemarin sudah dicoba di Temanggung kita panen raya, karena ada hama ini untuk tanaman cabai, ada hama kutu putih yang selama ini dari dinas, dari elemen yang lain belum bisa menanggulangi. Tapi dengan hadirnya tim kami, hama kutu putih tadi, dalam waktu satu minggu, hama itu pergi. Dan panen cabenya menjadi berlipat-lipat. Dan akhirnya banyak masyarakat desa yang petani bahagia. Karena hamanya sudah meninggalkan. Termasuk tikus, nanti kalau di Bali ada tikus, nanti tim kami siap untuk mengusir, menghalau tikus itu tanpa membunuhnya. Karena kita tetap selalu berpedoman bahwa semesta itu harus kita rangkul, bukan kita binasakan. Mereka bagian dari semesta. Maka kami, tim kami ya, selalu mengakses intuisi dari semesta. Makanya punya jawaban untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, mulai dari petani. Ya. Karena selama ini kalau petani identik dengan kemiskinan, tapi bersama dengan Dinasti Nusantara Group, petani pasti kaya raya. Karena kami hadir, akan mendampingkan pendampingan bagi petani, UMKM, kemudian potensi wisata. Termasuk ketika kami kemarin melakukan perjalanan, ada putranya, menantunya Pak Siwambara sampaikan, dia punya keinginan, Pak. Di sini sudah ada tur pakai VW kombi VW ya, VW Safari. Yang belum ada di sini tur pakai Jeep Willys. Kayak sudah saya katakan, segera membuat bisnis plan-nya. Dan setelah permodalan saya akan sediakan. Setiap ada potensi yang bagus, kami dari Dinasti Nusantara Group siap support. Silakan gali ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus, ide-ide yang belum ada kalau perlu. Dan kami dari Dinasti Nusantara Group siap support, siap mendampingi sampai Bapak Ibu semuanya merasakan kelimpahan di dalam kehidupannya. Bapak sekalian, koperasi hadir tadi dengan sistem aplikasi yang kita bangun itu membuat ekonomi semakin kuat. Ekonomi kerakyatan semakin nyata, karena di situ nanti kami menggandeng BUMDES, BUMDES sebagai jalur distribusi. Jadi koperasi kita nanti sebagai jalur pembiayaan dan BUMDESnya nanti sebagai jalur distribusi. Dan nanti semua produk yang ada di desa itu akan kami bantu carikan pasar, baik lokal, nasional, sampai pasar luar negeri. Karena kebetulan Dinasti Nusantara Group sudah punya perusahaan di berbagai negara yang nanti siap menampung dan menyalurkan produk-produk lokal supaya bisa sampai mancanegara dan menghasilkan devisa. Jadi petani pun bisa menjadi pahlawan devisa. Kalau dulu yang disebut pahlawan devisa ini kan hanya tenaga kerja Indonesia, ya, TKW, TKI. Tetapi petani pun nanti bisa menjadi pahlawan devisa. Kami terus berkarya bagi sekalian ya, supaya cita-cita kita semuanya Nusantara Jaya
pasti terjadi, pasti tergenapi. Dan kita ada di sana, kita menjadi bagian untuk tercapainya Nusantara Jaya itu. Jangan ketinggalan, jangan berpangku tangan, jangan pernah tanyakan bagaimana caranya. Tetapi mari kita melangkah bersama untuk terwujudnya Nusantara Emas 2045. Bersama kita bisa, bersama kita lakukan hal-hal yang besar hingga tercapai cita-cita kita semuanya, yaitu suke bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.
Dinasti Nusantara Group itu selalu memakai intuisi. Intuisi. Jadi karena saya dapat sesuatu bahwa Nusantara pasti kembali jaya.